Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi ya. Bertemu lagi kita. Sekarang saya berada di Jalan Ruta, bawah lepas pada Tun Ruta. Dan saya nak menghala ke Selayang, nak hantar Barry, Paul Barry. Okay, situasinya jalan sekarang ni macam biasalah. Keadaan safe, keadaan agak banyak lah kedai, taklah jam kan. Cuma banyak kedai je. Ini motor apa ni? Oh, trim. Ini satu masalah ke ni? Beberapa hari yang lepas, minggu lepas dah tu, nak turun ke Jalan Kucing ni jam. Tak tahulah hari ni kan, macam mana adakah jam? Tengok lah. Tak jam. Dari tu hari jam pun sampai sini jam ya. Kau antara ya, selekor yang paling bahaya ni. Ni cukup bahaya ni. Dia tak level sangat ni. Sebenarnya saya dah hampir ya, lebih 4 bulan dah tak datang, tak pergi Selayang ni. Tak buat pengantaran ke sini. Sebelum PKP lagi saya dah tak datang. Hari hari barulah saya pergi ni, dapat pengantaran ke ni. Adakah ada perubahan ke tak ada perubahan pun tak tahu macam mana. Jalan tak berapa sibuk sangat lah. Tak ada macam ni, normal lah. Dia tak sangkut kan. Lalu tunggu simpang tu ya, susu tu dah sangkut tu. Tapi hari ni Alhamdulillah tak ada sangkut. Biasalah jalan sini. Sekarang bawa GT mana tak ada masalah sangat. Tak takut dah keluar air tiup. Air tiup duduk kanan tu bersangkut pokok ni. Jalan pun dah turap baru lah. Line clear. Biasa sini ada roblox. Hari ni clear. Line clear. Jam ni
nasi tadi tu. Saya ni kira tak tahu apa-apa yang tu orang ni buatnya lambat ke berlapor pun tak ni. Terang pula lah. Semua ada pokok besar. Tak pokok kan dia, dia dah tebang. Dia dah potong ni nampak terang sikit. Elah. Seng ni makin kurang kontenanya. Niaga tak laku ke? Dah down ke? Selalu penuh kontena sini. Kurang betul ni. Alamak, ada lori buat kat situ.
barang ni penuh lah. Tak tunggu dia clear barang dulu ni. Aduh. Alright, sampai di sini saja video saya. InsyaAllah kalau ada apa-apa saya akan sambung lagi. Kalau tak ada, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum.